Ngomong dong dari tadi. Emangnya kenapa? Enggak apa-apa. Baca majalah yuk. Pinter, Kak. Kamu nih. Kak Cindy. Pa. Apaan sih? Enak gak? Kamu ngomong apa sih, Yas? Kalau ngomong tuh yang jelas. Cium bibir. Ih, apaan sih? Udah, Kak Cindy mau mandi dulu. Kak! Kak! Bagaimanapun juga, mereka itu orang tua kamu. Tapi orang tua yang bagaimana dulu, Bu? Kalau memang mereka berantem sayang sama Cynthia, mereka nggak bakalan berantem terus. Ya. Dalam sebuah keluarga, pasti ada masalah. Tergantung kitanya, bagaimana bisa menghadapi masalah itu apa enggak. Tapi yang pasti, setiap masalah yang kita hadapi, selalu ada hikmahnya. Bu Diana pernah punya masalah sama orang tua? Sebetulnya ibu malu ceritain ke kamu. Tapi gak apa-apa deh. Itu bagi pengalaman. Pasti seru deh cerita ibu. Kamu bisa aja. Ya paling-paling masalah ibu sama orang tua ibu. Dulu, waktu ibu seumur kamu, ibu gak boleh pacaran. Kok bisa dilarang? Mungkin terlalu kecil. Sebentar ya. Halo. Halo sayang. Mas Marwan. Kamu sedang apa? Aku lagi makan sama Cynthia, muridku. Mas udah makan? Sudah. Ada yang mau aku sampaikan sama kamu. Ada apa, Mas? Mungkin tugasku akan diperpanjang. Perpanjang? Berapa lama? Untuk persisnya aku belum tahu. Dan yang pasti mungkin agak lama sih. Gimana kalau menurut kamu, kamu berhenti mengajar dan kamu ikut aku? Enggak, Mas. Aku udah betah di sini. Kalau kamu enggak mau, ya aku sih gimana kamu aja. Mungkin lusa aku akan transit di Jakarta. Kamu jaga diri baik-baik ya. Ya udah. Hati-hati ya, Mas. Dah, sayang. Bye. Kok kamu enggak makan? Masakan ibu enggak enak ya? Enggak kok. Cynthia kan mau makan bareng ibu. Yaudah. Ya.
Davin. Lu tau gak, kemarin-kemarin tuh lu tuh kayak bukan Davin, tau gak? Kayak aneh, ih, lu tuh aneh. Bener ya, lu tuh bawahnya BTM lu, dikit-dikit ngelamun. Wah, mana indah nih. Wah, lu ngeliat gak, Wak? Ini nih, coba. Buset. Baternya, gimana sih? Udah dong. Mana? Mana ini bawahan? Wah, gila tuh mulai. Minumnya sembarangan gitu. Jangan. Ah. Wah, mati nih. Kayak apaan tau gak? Kayak misterius nih. Yeah. Maklum lah, soalnya gue lagi ada masalah sama nyokap gue. Sin, warna kesukaan kamu pasti merah jambu. Kamu tau dari mana? Vicky, ya gak? Vic, kalau lo misalnya jago, berarti lo bisa nebak warna kesukaan gue dong. Coba tebak apa? Wah, sorry Yas. Keahlian gue ini nggak bisa kalau cowok bisa cewek, khusus untuk cewek. Kok bisa gitu? Ya bisa lah. Kenapa sih? Nasaran lo ya? Tau nggak? Gue tahu warna kesukaan Cynthia karena. Karena apa? Karena celana dalamnya Cynthia warnanya merah jambu. Merah jambu. Merah jambu. Sin, merah jambu. Vic, lu tahu kesukaan lu apa kan? Ibu mengajarkan kalian untuk berkelahi, ya? Kenapa kalian lakukan? Kalian di sini dididik untuk belajar, bukan untuk berkelahi. Ibu sangat sesalkan kejadian ini. Dan ibu harap kejadian ini jangan sampai terulang lagi, ngerti? Lagi pada ngapain di sini? Enggak, Bu. Ya udah pada bubar. Iya, Bu. Dan bila ada di antara kalian yang melakukan hal ini lagi, Ibu tidak akan pernah mau mengajar kalian. Ada apa lagi, Bu Diana? Mereka semua pada berkelahi, Bu. Kayak jagoan sih. Pakai acara berantem segala. Terlalu manja sih. Ibu ingatkan sekali lagi, kejadian seperti ini jangan diulang lagi. Dan sekarang ibu minta kalian saling memaafkan dan tidak ada dendam di antara kalian. Ayo Vicky, kamu duluan. Ayo minta maaf. Ayo, ayo. Kalau saya tahu kejadian awalnya, saya pasti gak banyak ngomong. Langsung aja saya hukum yang berantem itu. Badan kecil-kecil kok sok jagoan. Yang badannya gede aja, gak sok-sok jago gitu amat, ya Bu Wati?
Gimana gak? Masih mau lagi kan lo? Enggak, yuk. Gue udah janji sama bokap nyokap gue. Gue akan pakai lagi. Enggak. Lo itu masih kayak anak kecil gak? Lo masih takut sama orang tua lo? Eh, yuk. Lo denger ya. Gue bukan anak kecil lagi, ngerti? Ed. Sabar dulu dong, jangan emosi gitu. Aryo kan cuman... Cuma apa? Cuma mau ngecengin gue? Bukan gitu, enggak. Terus kalau bukan anak kecil, apa namanya enggak? Lo pasti masih mau ikut sama kita-kita. Oke, gue ikut. Tapi ingat, ini untuk yang terakhir. Gitu gak, baru namanya jagoan. Gimana, kita terusin? Yuk. Budiana. Ada apa, Dias? Ini loh, Bu. Mereka semua ini mau minta maaf sama Ibu. Iya, Bu. Dias mau minta maaf. Tadi dia sudah bikin marah Ibu. Davin juga, Bu. Saya juga, Bu, minta maaf. Kita janji deh, Bu. Gak bakal bikin marah Ibu lagi. Swear. Ibu gak marah kok sama kalian. Cuma Ibu marah sama perbuatan kalian. Tapi Ibu juga minta maaf ya, kalau tadi Ibu marah-marah juga sama kalian. Ibu gak usah minta maaf, Bu. Soalnya kan kita yang bertiga yang salah. Jadi kita bertiga yang harus minta maaf, Bu. Davin, gak ada salahnya kan kalau kita saling memaafkan. Namanya juga manusia, gak lepas dari kesalahan. Bu Diana, boleh gak kalau kita main ke rumah Ibu? Boleh. Kapan? Hari ini aja, Bu. Kita ke rumah Ibu sekalian belajar bahasa Inggris untuk ujian semester nanti. Sekalian juga... Dias mau nanya sesuatu sama Ibu. Soal apa? Ada deh, Bu. Ya udah. Bu Diana, kita pulang duluan ya. Ya udah. Sampai nanti ya. Ya, Ibu. Gila ya. Apa nih? Dias, mau apa mereka kebun kita? Mas! Keluar! Ayo keluar! Tapi kenapa ini? Satu, dua, tiga! Jangan dimasukin ke hati ya. Now they all make fun of me, yes. Udah. Main ya. Gampang sih, Bu. But if only you know the answer. Yaudah, nanti lanjutin lagi aja belajarnya. Sekarang coba ini, brownies buatan Ibu. Boleh? Boleh! Aduh, gak usah berebutan gitu, tenang. Ibu bikin yang banyak. Sekarang kamu kasih Cynthia tuh. Dibagi gini ya. Thanks ya, Yas. Coba. Tadeee. Bu, browniesnya enak banget, Bu. Ah, yang benar. Benar loh, Bu. Ajarin Cynthia ya, Bu, cara bikinnya. Ah, lo Cynthia,
Kemarin minta bahasa Inggris diajarin, sekarang minta kue lagi diajarin. Cuma-cuma aja. Gak apa-apa kan, Bu? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sorry. Ibu senang sekali punya murid seperti kalian. Mau berusaha untuk jadi orang pintar. Dia juga seneng kok, Bu, sama Ibu. Seneng apaan? Maksud Dias. Dias juga seneng kok jadi muridnya Ibu Diana. Oh, gitu. Oh iya, Ibu hampir lupa. Tadi pulang sekolah, kamu mau menanyakan sesuatu sama Ibu. Soal apa, Dias? Enggak, Bu. Malu, Bu. Ah, ngomong aja. Pakai malu-malu segala. Lu gimana sih, Yas? Kalau mau ngomong, ngomong aja. Jangan bikin penasaran kita-kita nih. Ya enggak? Ya deh. Tapi... Bro janji, jangan ngetawain. Oke. Bu. Mau tanyain... Kalau ciuman enak gak, Bu? Kok pernah ngetawain sih? Ayo, udah. Sekarang siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab, Kak? Enggak, Bu. Yaudah, kalau gak ada yang tahu, biar Ibu yang jawab nih. Asik. Jadi... Enak apa enggaknya kita melakukan ciuman itu tergantung dari kita sendiri yang ngerasainnya. Ciuman itu akan terasa enak bila kita berdua saling mencintai. Tidak ada unsur paksaan. Jadi kalau suatu saat nanti kalian sudah mengenal cinta, jadikan cinta itu sebagai penyemangat untuk meraih cita-cita kalian. Jadi gak perlu malu untuk nanyain hal ini. Tuh kan, dibilang juga apa. Gak usah malu-malu. Rasa lu enggak? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.